kami sangat mengapresiasi. Jadi anak-anak ini tentunya tadi saya sampaikan generasi Z milenial yang mempunyai suatu gagasan, yang mempunyai suatu inovasi. Dan inovasi itu diciptakan dalam bentuk mereka mengikuti lomba lingkungan, lomba santuri, dan tentunya mereka memanfaatkan tanaman di lingkungan sekitarnya, dikelola, dijadikan produk. Ada produk sabun, cair, ada produk sirup atau yang lainnya. Makanya pemerintah kota akan mendukung penuh dalam hal ini, dan sekaligus kita juga akan mempromosikan. Bila mereka butuh segala sesuatunya hal yang berkaitan dengan perizinan atau apalah tempat atau apa yang untuk sebagai sarana jualan, kita akan memfasilitasi. Karena banyak sentra-sentra yang didirikan oleh pemerintah kota masih banyak juga yang kosong, itu bisa dikembangkan. Oleh karena itu, tentunya dalam hal seperti ini memang yang lebih dasar lagi kalau kita mempromosikannya melalui media sosial. Karena di era digitalisasi ini sudah zamannya, sudah waktunya anak-anak generasi Z ini, mereka sudah tidak gaptek, mereka sudah generasi digital, generasi yang sudah bisa memberikan dan mempromosikan segala sesuatunya lewat digitalisasi. Kegiatan saya tadi didatangin oleh Pak Armuji, yaitu Wakil Wali Kota. Nah, tadi saya mengajarkan masyarakat untuk membuat produk olahan dari tanaman bidara. Saya telah membuat produk olahan dari tanaman bidara, ada sabira atau sabun herbal bidara, maskira atau masker herbal bidara, sabun jahit bidara, sabira atau wedang herbal bidara, maskira atau masker herbal bidara, serbu bidara, dan daun kering bidara. Tadi saya mengajarkan masyarakat untuk membuat produk sabun jahit bidara dan webira atau wedang herbal bidara. Saya sangat senang sekali karena kegiatan saya tadi didatangin oleh Pak Armuji. Harapan ke depan saya, masyarakat lebih mengenal lagi tentang tanaman bidara dan produk saya ini bisa dikenal lebih luas lagi, bahkan mungkin sampai luar negeri.